Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja-Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh Raja-Raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Terkadang atau bahkan seringkali seseorang tidak menyadari tentang dampak dari apa yang ia lakukan. Ada beberapa alasan yang mungkin melatar belakangi munculnya kondisi ini. Misalnya, kurangnya pengetahuan yang membangkitkan kesadaran penilaian atas sebuah tindakan. Yang kedua, kesalahan orientasi etis atau pengaruh lingkungan terhadap pembentukan standar moralitas. Di dalam konteks masyarakat Yehuda yang berdosa di hadapan Tuhan, nampaknya semua hal itu dapat kita gunakan untuk mencoba memahami kondisi mereka yang berdosa kepada Tuhan. Itulah mengapa Tuhan berulang kali mengutus para nabi untuk menegur mereka. Teguran itu bukan menjadi cara untuk meluapkan kebencian Tuhan, melainkan sebagai bentuk kasih yang mendidik untuk membangkitkan kesadaran atas segala perilaku berdosa yang mereka lakukan. Pada perikop ini, Yeremia diutus untuk menyampaikan pesan kenabiannya secara langsung ke depan muka para masyarakat Yehuda, entah secara simbolik maupun harafiah. Pertama, Yeremia diperintahkan menghadap para tua-tua yang adalah para tokoh yang didengar dan dipanuti oleh masyarakat untuk menyampaikan kritik pengajaran kepada mereka. Kedua, Yeremia juga diperintahkan untuk menyampaikan kritik tersebut di depan pintu gerbang kota yang adalah tempat di mana orang lalu-lalang. Hal ini sangat esensial untuk dilakukan agar semakin banyak orang yang mendapatkan kritikan dan mengalami didikan, sehingga mereka menyadari bahwa cara hidup yang mereka ciptakan adalah dosa di hadapan Tuhan. Sahabat Alkitab, melalui perikop ini kita belajar bahwa selalu ada kemungkinan manusia tidak menyadari penuh atas perkataan, pemikiran, dan perilaku yang ia miliki. Oleh sebab itu, dibutuhkan pedoman yang akan terus membentuk dan membangun kesadaran serta karakter kritis pada diri sendiri, sehingga kita terus mengalami perkembangan yang efektif. Sebagai umat percaya, kita pun mengakui bahwa firman Tuhan, pertama-tama yang dapat kita akses melalui Alkitab, adalah pedoman dasar untuk membentuk cara pandang dan perilaku yang sehat, entah dalam lingkup sosial maupun relasi dengan Tuhan. Jadi, jangan sampai kita terhanyut dan kita tidak sadar berdosa di hadapan Tuhan. Dan lebih parah lagi, kita tidak mau berubah atas didikan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berdoa.
Tuhan tolonglah kami agar kami tidak terhanyut dalam ketidaksadaran akan keberdosaan kami. Berikanlah kami sikap yang kritis kepada diri kami sendiri. Dan berikanlah kami juga kemampuan untuk mencermati, hikmat untuk memahami bagaimana kami menjalani kehidupan kami dan kondisi di sekitar kami. Sehingga ketika kami berada di tengah kesalahan dan dosa, kami segera menyadarinya dan kami bersedia untuk berubah di dalam, oleh, dan untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.